Halo guys, jumpa lagi di channel Bang Jun. Kali ini kita akan kembali membahas tentang bugs-bugs yang ada di game Free Fire. Langsung saja kita menuju ke bugs yang pertama. Kali ini adalah bugs untuk menembus tower yang ini ya. Dan kalian harus membawa sepeda motor. Dan pastikan posisi kendaraannya pas untuk kalian masuki. Dan ketika kalian keluar nanti kalian akan masuk ke dalam bangunan ini. Oke, trik yang pertama kalian harus keluar seperti ini. Kalian harus jadi penumpang ya. Jadi penumpang langsung kalian keluar nanti. Nah, caranya setelah kalian mundurkan seperti ini, kalian keluar jadi penumpang dan kalian keluar otomatis kalian masuk ke dalam bangunan. Kalau kalian tidak mundur ke belakang, kalau kalian mundur dengan analog, kalian akan naik ke atas seperti ini. Tetapi cara mundurnya untuk ke belakang, kalian keluar masuk ke dalam bangunan, kalian arahkan ke belakang, kalian tekan lari nanti ya. Ketika kalian menekan lari, kalian akan secara otomatis mundur ke belakang, berlari ke belakang. Nah, seperti ini berlarinya. Dan di sini kalian sudah masuk ke dalam bangunan, dan di sini kalian bisa untuk emot cuy. Dan di sini kalian menggunakan trik ini bisa untuk pamer-pamer kepada teman-teman kalian. Dan kalau ada teman-teman kalian di luar di social zone ini, di sini di luar bangunan ini, kalian bisa emot-emot pakai emot yang bisa kelihatan, contohnya seperti emot mobil ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, pastikan kalian telah menekan tombol like dan tombol subscribe-nya ya. Karena satu like dan satu subscribe adalah satu dukungan untuk channel ini. Ayo terus support channel ini, tembus 100.000 subscriber, bahkan jutaan subscriber kalau bisa ya. Amin. Oke, langsung saja kita menuju ke box yang selanjutnya. Oke, jangan lupa yang saya pesankan tadi ya. Nah, untuk box yang selanjutnya adalah box melompat mundur ya. Kalian naik ke sini dan ketika kalian lompat, otomatis kalian mundur ke belakang seperti ditarik ya. Nah, kita coba sekali lagi, kalian harus hati-hati untuk naik ke sini ya. Dan kalian coba tes lompat sekali lagi. Nah, ketika kalian lompat, kalian otomatis mundur ke belakang seperti ditarik ya. Lompat mundur. Dan di sini kalian bisa gunakan untuk seru-seruan sama teman-teman kalian dan bisa pamer-pamer sama orang yang ada di social zone. Karena semua orang bisa melihat posisi kalian yang seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju ke bugs atau trik selanjutnya ya. Trik ini ada di lobby game ya. Di sini kalian bisa gunakan untuk kalian lompat ke sini, kalian bisa gunakan ini ya. Kalian bisa taruh ini dan di atas ini, dan tidak semua orang bisa menjangkau tempat ini. Coba kita lihat ya. Nah, banyak orang yang tidak bisa menjangkau di sini, tetapi kalian bisa mengambilnya dengan naik ke atas orang lain dan naik ke situ ya. Tidak bisa orang lain naik ke situ.